Beginilah detik-detik speedboat milik BPBD PD Aceh yang terbalik saat diterjang ombak besar. Speedboat terguling Jumat pagi saat digunakan tim SAR yang sedang melakukan pencarian korban tenggelam di Pantai Merah Setia, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Salah seorang tim SAR sempat dievakuasi menggunakan tali ke darat untuk menghindari bertabrakan dengan batu pemecah ombak. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ini terbalik pas dilakukan pencarian. Pencarian korban tenggelam ya? Korban tenggelam kemarin. Oke, yang terbalik ini tim SAR ya? Tim SAR dari kita Pidijaya. Iya, tidak apa-apa mereka kan selamat kan? Ya, semuanya selamat dan speedboatnya pun bisa kita evakuasi. Oke. Sebelumnya, di kawasan pantai tersebut seorang buruh bangunan tenggelam saat mandi bersama 3 temannya Kamis lalu. Hingga saat ini, korban belum ditemukan sehingga tim SAR gabungan Biren dan Pidijaya dibantu warga dan nelayan melakukan pencarian. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, Anyus melaporkan.